Nantinya teman-teman dari dermaga dijemput sama speedboat. Perjalanan 5 menit, kita tiba di Pulau Windrose View. Ini siapa? Angel kah? Ah, Angel. Nama siapa? Ninik. Oh, Ninik. Kalau ambil, ya siapa tahu? I'm coming ya. Kalau ambil harus tanggung jawab ya. Ambil harus tanggung jawab. Ya, kami. It's my dream. It's my dream. Not. Hai. Bang sate toh. Halo guys, jumpa lagi. Hari ini saya berada di Jayapura dan sekarang saya mau pergi ke suatu tempat di Pulau Engros untuk camping. Sekarang kita melewati wilayah daerah Hamadi karena lokasi yang akan kita tempuh berada di pantai Hamadi, Kota Jayapura. Jalanan tidak bagus guys. Harus menuju ke sana terus. Halo, jumpa lagi dengan saya, asistennya tukang jalan. Kali ini saya akan mengajak kakak-kakak semua untuk menikmati wisata berkemah yang ada di Kota Jayapura. Nama tempat itu adalah Windrose View Jayapura. Menuju lokasi ini, kita harus menunggu di dermaga Sibri. Sekarang kita sudah sampai di dermaga Ciberi. Dermaga ini terletak di dekat ikon Kota Jayapura, yaitu Jembatan Marahyu Tefa. Nantinya kita akan dijemput di sini dengan Kakak Alex. Kakak Alex Hababub adalah pengelola Windrose View Jayapura. Pulaunya di sana. Paling berapa menit saja kakak ya? Berapa menit saja? Tidak sampai 5 menit ya. Tempat wisata di Teluk Yutefa ini lahir setahun yang lalu, tepatnya pada Januari tahun 2021. Awalnya, orang tua Alex yang menanam cemara di atas pulau pasir itu
dan diteruskan olehnya. Kesejukan alami, destinasi wisata Anyar ini membuka jasa perjalanan mengelilingi kampung dan seputar teluk dengan biaya yang terjangkau. Perjalanan tur keliling pulau, Anda cukup membayar Rp125.000 per orang. Itu sudah termasuk antar jemput menggunakan perahu, peralatan snorkeling, fin, pelampung, guide, kru atau helper, dan akan diberikan makanan berupa nasi kotak. Ditumbuhi pohon cemara, Ginjros View menawarkan jaminan kesejukan dari alam, sangat cocok untuk mereka yang gemar berkemah di alam terbuka. Kakak Alex dibantu anak istri dan sanak keluarga. Ia berharap usaha ini mampu mengangkat perekonomian masyarakat setempat. Tujuan lain sih, ia ingin memperkenalkan kedua kampungnya, Ngkros dan Taubati, kepada masyarakat luas. Kita mau cek bensin dulu, guys. Ini kan kampung Ngkros, nih. Sebelum memulai usahanya, Alex mengaku telah meminta restu dari para tokoh adat dan pemerintah Kota Jayapura. Menurut kakak Alex, lokasi Ngkros View dari sisi adat masuk dalam wilayah Taubati. Namun, secara administrasi pemerintahan termasuk dalam wilayah Kampung Ngkros. Sekarang balik ke dermaga Ciberi. Ini dermaga Ciberi nih. Speednya untuk jemput. Dan ini mereka-mereka yang mau join. Ya. Pengelola tempat wisata menyiapkan beberapa paket berkemah. Ada paket Hollandia dengan harga Rp125.000 dengan fasilitas non tenda. Kita dapat ikan, guys. Ikan yang sudah jadi, guys. Banyak sekali. Dari kakak Siska. Kakak Siska, terima kasih. Tapi orangnya tidak ikut camping. Moga-moga sebentar malam menyusul. Iya, menyusul. Sama dengan Kak Fina. Kita sudah di Ngkros View dengan kakak... Siapa? Kakak Alex. Dengan, oh ini kakak Yola punya. Kakak Yola punya tenda kuning. Ini untuk satu orang kakak ya? Iya, satu orang. Anti badai, anti ini juga lah. Kan belum diikat. Sama anti ini kayaknya. Anti nyamuk. Anti suasana di sore hari. Ini suasana pada sore menjelang malam. Ini kayak apa tenda-tenda ini ya? Honeymoon.
suasana malam hari di Injros View. Orang-orangnya semua pada pergi di sana, semua pada barbecue. Sama chef dari chef dari mana? Dari tadi kah? Dari tadi. Dari pada mulanya. Ada satu chef lagi yang dari langsung dari mana? Dari mana? Dari mana tadi? Waropen. Waropen. Oh iya, tukang sate toh. Nanti kalau mau cari chef bisa cari ini. Satu jam berapa, Pak? Ya. Sebanyak sih, satu jam harga beli rumah. Wah. Makan dia sekali. So, anginnya beda, ya. Oh, iya. Cabe, guys, cabe. Ini bagian konsumsi tapi ini bagian makan ya. Bagian makan. Ih. Indogoro. Ini siapa ya? Kakak Teddy. Kakak Tina sama adik kita. Wah. Memang. Lama sekali tidak pernah ketemu. Oh, ada ibu ada pengajian di sana. Berkelana jadi. Ih, ternyata aku juga ikut loh. Baru kloter berikutnya. Jadi ini pengalaman yang kedua atau yang pertama campingnya? Kedua. Komunitas backpacker next. Papua. Next. Kalau ini tidak bisa diganggu ya. Oke. Tapi yang ini. Oke. Pertanyaannya tadi sempat disinggung dengan jelas. Coba sebutkan nama lengkapnya ketua kita. Saputra. USKSIH tidak tahu kayak di Halo siapa? Oh berat jawaban. Belum. Ayo. Harus lengkap. Sudah Indra tukang jalan saja. Nama lengkap juga. Ini itu tapi bisa lupa lihatnya pun nama itu. Next, kalau gitu next. Next lagi. Pertanyaan berikutnya. Tadi sempat disinggung juga, saya lengkapi tempat tinggalnya Bang Indra. Di nama gangnya gang apa? Cleo. Okay. Apa? Cleo. Iya, belum lengkap. Belum lengkap. Oh, apa? Cleo. Hah? Oh, Cleo. Apa? Oke. Okay. Cleo berat sudah. Oke, okay, pertanyaan berikutnya. Cleo berat. Dapat apa kakak? Gelang. Nah, kita gelang. Karena akan mau menuju ke sana juga. Oh, yang itu. Apakah gelang ini menunjukkan sesuatu? Tidak, artinya ini akan mengikuti jejak. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Tadi sempat juga disinggung dengan oleh Bang Indra, pemilik tempat Injeras. Alex lengkapnya. Hababuk. Alexander. Alex apa? Amadi. Berarti next lagi. Backpacker. Jadi ya benar. Jadi usia backpacker sudah berapa? Berapa tahun? 8. 7 tahun. Oke, benar. Iya, tapi sini macam-macam ambil. Pilih hadiah. Pilih aja. Yang jawab duluan cepat. Saya punya channel YouTube. Tukang jalan.
Ya sudah dapat ini sekarang, dapat ini. Order pilih. Nikah? Ya, itu gelang Turki itu. Turki. Kalau ambil harus tanggung jawab. Ya, siapa tahu I'm coming ya. Kalau ambil harus tanggung jawab, ya. Ambil harus tanggung jawab. Siap, amin. It's my dream. It's my dream. Not. Hai. Layangan diputus Ali. Apa nama bandaranya? Hah? Bandara Senani. Iya, apa namanya? Ini pun nama asli kan? Ada sekarang di baru tuh. Ada namanya. Sekarang yang baru kan ada dia. Tapi belum ditulis, belum di ini juga. Halo guys, sekarang minggu pagi di Injros View. Ini dulu. Salah satu tendanya, ini tenda yang besar. Pagi hari. Kalau kita lihat ke sana, jembatan merah. Kalau teman-teman mau ke sini nantinya menyeberang via dermaga Ciberi. Sana. Paling perjalanan sekitar 5 menit sampai 5 sampai 10 menit lah ke sini. Untuk berkemah 2 hari 1 malam di Injros View, kakak cukup membayar sebesar Rp175.000. Itu sudah termasuk tenda. Demi keamanan bersama, kakak Alex melarang pengunjung membawa minuman keras di lokasi ini. Datang ke lokasi Injros View hanya bisa dilakukan melalui media sosial Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Oh ya guys, sebelum kita lanjut menonton video-video yang ada di channel Tukang Jalan, baiknya kita tekan dulu tombol like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Salam hormat. Tendanya 1, 2, 3, 4, dan masih banyak di sana lagi. Ini tendanya tenda standar Eropa. Kita lihat dulu dalamnya. Ini bisa ada terasnya. Bisa muat dalam.
kalau tujuan dapat PJT itu mau pergi 2 atau 3. Baru lanjut. Boleh, gue berarti gue masih dua. Tidak, baik, rame dong. Di sini juga tersedia dapur mini. Ada sound system, ada untuk panggangan untuk barbeque. Untuk tempat santai-santai. Namanya dari Jepang, ini dari Dok 5 and dari Amkasa. Dari tadi. Kita barbecue lagi. Habis mandi. Oles. Ini kenapa kakak? Kombong. Kalau ini kembong, ini kempis. Kalau di tanya kalau habis bangun, berenang, terus bakar ikan. Teman-teman kesini nikmati alam, semua fasilitas sudah ada tersedia di sini, tinggal bawa badan aja. Toiletnya di sana tuh, toiletnya sana tuh, dia toilet ada shower juga ada. Kita mau berenang guys. Kita di mana guys? Tanjung Angeles. Di dekat Angeles View di situ. Sana jembatan merah. Ini kampung-kampungnya. Dulu tuh suka main buang-buangin dulu. Ada yang dulu, ada yang lempar ke atas berarti. Kita naik perahu. Hai, kita panggil pagi-pagi di Angeles. Angeles apa? Angeles View, Kota Jayapura. Hey. Halo guys, selamat siang. Ya, kami berada di Pulau Debi guys. Kami lagi jalan-jalan dengan perahu ketinting. Kami habis camping di sini guys. Waduh, suasana malam mingguan di Pulau Debi luar biasa ya. Hashtagnya Angeles View Instagram. Camping and tour. Keren pokoknya. Iya beda lagi. Itu obat itu. Napri sana. Engros. Sampai tuh. Di dalam sini bisa lebih aja salah take, baru taking lagi. Saatnya balik
ke kota, eh, Der? Kembali ke kerja. Sampai jumpa di lain waktu, guys. Jangan lupa ke kampung Engros di pulau atau wisata Interskio. Hai guys, sekarang kita pulang. Karena ada hujan, maka tanah basah, tanah sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah, semoga esok kita kembali berjumpa. Terima kasih ya kakak telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya mewakili kakak tukang jalan, mohon undur diri. Dari Papua dengan Lop Lop, dadah.